Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membuat sebuah project baru dengan nama projectnya yaitu Simak Sky 2, yang mana di sini kita menggunakan platform yang digunakan adalah kodular.io, yang mana di sini sudah kita masukkan alamat URL atau site-nya. Kemudian kita pilih create apps untuk membuat project baru, maka akan menampilkan halaman baru yaitu creator.kodular.io. Ini halaman utama yang tadi, ketika kita pilih create apps akan menampilkan halaman ini. Nah, di sini kita akan membuat create project, membuat project baru dan berikan penamaan dari project tersebut, Simak Sky 2. Next. Di sini ada konfigurasi project, pengaturan konfigurasi project, kita defaultkan saja pengaturan seperti pengaturan pada awal, pada mulanya, yaitu default theme, kemudian versi Android minimal 4.4, kemudian package name, primary color dark, status bar, title bar, dan accent color, kemudian pilih finish. Kemudian kita tunggu beberapa saat, maka akan menampilkan screen baru atau halaman baru berupa screen 1. Ini screen 1, kita akan menghilangkan screen 1 dan titik 3 dan juga simbol jam, baterai dan juga sinyal di sini dengan menguncheck show option menu dan show status bar. Nah, screen satunya kita hilangkan dengan title visible. Maka keseluruhan dari atribut tersebut akan hilang. Kemudian kita akan menambahkan image atau gambar di sini dengan memilih image pada palette di sini, yaitu klik kiri, tahan, drag and drop, letakkan di sini. Nah, ini letaknya di pojok kiri atas. Kita akan memposisikan gambar ini nanti, yaitu berada di tengah sini. Maka caranya, pilih screen, alignment horizontalnya center 3 dan alignment vertikalnya center 2. Maka di sini akan posisi dari image tersebut akan letaknya di center atau di tengah. Kemudian kita akan mengimportkan satu gambar dengan pilih aset. Image ini nanti kita akan berikan satu gambar yaitu aset. Pilih aset, klik aset, kemudian upload aset. Kemudian kita cari gambar. Misalkan kuda di sini, kita cari gambar kuda, kemudian buka. Kita tunggu sampai gambar tersebut sudah terupload, pilih kuda, maka akan ditampilkan gambar kuda di sini. Ketika kita pilih file pada asset manager dengan ekstensinya kuda.jpg, maka akan ditampilkan gambar kuda pada preview di sini. Kita tutup saja, kemudian kembali ke image. Picture ini tadi kita ganti dengan kuda picture, ini awalnya none. Kita ganti dengan kuda JPG. Nah, maka gambar kuda akan nampak atau tampil pada screen mobile-nya. Nah, posisinya di sini tidak pas, jadi kita akan memberikan posisi yang pas, yaitu dengan memberikan posisinya 180 pixel dan ini fill parent. Nah, ini posisi untuk gambar image tadi, yang mana gambar image tadi kita sudah masukkan atau mengimportkan berupa gambar kuda. Kemudian kita akan menambahkan satu buah clock atau jam. Kita menggunakan pencarian di sini, pilih clock, klik, tahan, dan tempelkan pada layar. Clock ini kita akan berikan
time intervalnya 5.000. Supaya screen 1 dengan screen 2 ini terhubung, maka kita masuk ke block, pilih clock, kemudian klik block. Clock di sini dipilih. When clock 1 timer do, klik tahan, drag and drop, letakkan di viewer. When clock 1 timer do, maka akan melakukan control open another screen name, klik tahan dan tempatkan pada clock 1. Jika ada bunyi tanda klik, maka artinya sudah terpasang atau pas. Ketika clock 1 timer dipanggil, maka akan membuka open another screen name dengan nama screennya adalah, pilih text dan buka screen yang belum ada penamaan nama screen. Yang akan kita masukkan di sini adalah screen underscore menu. Kita tuliskan menu. Kemudian kembali ke desain dan screen menu. Screen menu ini kita akan menghilangkan atribut yang ada pada screen menu, yaitu dengan show option menu dan show status bar ini di uncheck, juga title visible-nya di uncheck. Kemudian kita akan menambahkan YouTube di sini, YouTube player. Klik tahan dan tempatkan di screen. Kemudian kita atur dengan pengaturan horizontalnya adalah center dan vertikalnya top. Kemudian kita tambahkan kembali di sini horizontal. Horizontal arrangement kita letakkan di sini. Kemudian kita buat fill parent untuk width-nya. Kemudian kita tambahkan dua buah tombol button pada fill parent-nya. Pada horizontal arrangement. Kemudian letakkan juga di sini. Satu lagi. Kemudian kita berikan penamaan untuk button ini. Kita namakan button play YouTube. Ini kita ubah namanya dengan button stop YouTube. Kemudian kita tambahkan lagi image list, list view image and text. Pilih, klik, drag and drop, tempatkan di sini. Kemudian juga kita memerlukan horizontal arrangement, pilih, klik, dan tempatkan di bawah title. Dan lebarnya kita buat fill parent, kita buat satu buah button untuk play dan satu buah button untuk stop. Ini kita berikan penamaan play. Sedangkan ini kita berikan penamaan stop. Nama buttonnya yaitu button play ayam. Kemudian button stop ayam. Kemudian kita atur warnanya, misalkan warnanya orange, sedangkan ini stopnya kita berikan warnanya hijau. Nah, ini kita buat rounded, stopnya juga kita buat rounded. Fontnya kita cetak tebalkan, playnya juga kita berikan cetak tebal. Kemudian untuk hal yang sama juga kita buat image view and text, tempatkan di bawahnya. Kemudian klik satu lagi, tempatkan di bawah, klik satu lagi, tempatkan di bawah. Nah, kita ulangi langkah yang nomor
ya, langkah yang title pertama untuk memberikan horizontal arrangement dan dua buah button play dan stop. Kita lakukan hal yang sama, yaitu dengan memberikan horizontal arrangement, letakkan di sini. Kemudian kita buat fill parent width-nya horizontal arrangement, kita letakkan di sini, dibuat fill parent untuk width-nya. Kemudian yang jangan lupa untuk screen menunya, kita pengaturannya diaktifkan scroll labelnya. Yang terakhir kemudian kita buat button di sini, pilih button, tempatkan di sini, button tempatkan di sini. Kemudian satu lagi kita buat horizontal arrangement, letakkan paling bawah. Ini buat fill parent, buttonnya memberikan dua buah, dan pengaturan button kita samakan saja warnanya, yaitu button play dan button stop. Ini warnanya kita berikan orange, ini juga orange, kita berikan warnanya orange, ini juga orange. Sedangkan button 2 nya kita berikan warnanya hijau. Ini masih orange. Button 2 nya kita berikan warnanya ini. Ini warnanya juga hijau. Dibuat rounded. Apply. Button 2 nya stop. Kita buat rounded untuk save. Stopnya juga kita buat rounded. Nah, sudah selesai untuk atribut keseluruhan button dan title, title dan image, title image button, title image button, title image button, title image button. Nah, kita berikan penamaan di sini, misalkan namanya adalah button play kuda. Ini button play, button stop kuda. Ini button play burung. Button stop burung. Kemudian yang terakhir kita berikan namanya button play kucing.
Ketika sudah semua, kita tinggal masukkan keseluruhan gambar yang ada, yaitu upload aset. Kemudian kita akan menambahkan layer. Layer 1, layer 2, layer 3 dan layer 4. Ini layer ayam, ini setelah ayam kuda. Sí.